Saya melihat narkoba adalah penyebab kejahatan. Itu yang saya garis bawahi. Kemudian waktu saya berangkat ke sini 6 bulan yang lalu dari Mabes Polri, saya pamit sama Pak Kapolri, saya sampaikan izin ke Pak Kapolri, saya berantas narkoba di Sumatera. Hari ini tidak sesekedar ingin membahas tentang apa dan bagaimana narkoba, tapi kita lebih ingin outputnya apa yang harus kita kerjakan. Jadi kalau kita ingin tingkatkan kesejahteraan pengguna narkoba melalui rehabilitasi, lalu mengapa? Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kita punya problematika besar tentang narkoba. Maka program saya dalam tugas di Sumatera Utara ini adalah menempatkan narkoba menjadi musuh bersama.